Jangan hanya kerja, kerja, kerja. Harus diteruskan menurut saya. Diteruskan. Apa-apa. Saya tidak mau kedengaran seperti kaset rusak ya, broken record. Jadi mohon sabar teman-teman. Harus diteruskan menurut saya. Saudara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui salah satu orang yang ditangkap dalam penggerebekan teroris di Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama. Lukman membenarkan perempuan berinisial W merupakan istri dari terduga teroris yang ditembak mati oleh Densus 88. Keduanya diduga tergabung dalam Jemaah Ansarut Daulah Jaringan Jawa Timur. Untuk itu Lukman telah memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki lebih lanjut terkait keterlibatan W atas bom Surabaya yang terjadi minggu lalu.
Lukman tidak segan memberikan sanksi apabila memang terbukti W menjadi bagian dari jaringan itu. Mikir. Kemudian ada suami dari seorang perempuan yang dikabarkan sebagai PNS, sebagai ASN Kementerian Agama. Maka terkait dengan kabar itu, kami telah menerjunkan tim ke Surabaya, tim dari Inspektorat Jenderal, dan betul bahwa berita itu terkonfirmasi kebenarannya. Jadi dengan adanya berita itu, tentu ini menjadi pelajaran yang sangat bermakna, berarti bagi kami di Kementerian Agama, sehingga tentu kalau lalu kemudian ternyata ada yang diduga melakukan aktivitas yang terkait dengan terorisme, tentu kami di Kementerian Agama akan memberikan sanksi sebagaimana ketentuan regulasi. Mikir. Dan tidak ada imbalan surga bagi teroris. Bagi teroris. Ya, bocor. Ya, bocor. Dan kita semua tahu bahwa terorisme adalah tindakan pengecut. Dan tidak ada imbalan surga bagi teroris. Dan tidak ada imbalan surga bagi teroris.